pertama bikin daily vlog ya, bangun tidur, habis itu ya udah ngeliat-ngeliat bentar, kamar mandi, wudu buat sholat subuh. Ya bisa dilihat itu udah agak terang, tapi ya gak apa-apa daripada gak sholat subuh ya kan. Terus kita lanjut sampai berdoa dan selesai. Terus ya sebagai mahasiswa kita harus membersihkan kamar sebelum berangkat atau sesudah tidur gitu ya, biar balik ke kamar lagi juga enak, udah rapi ya, dikebut-kebut, dirapiin bantal, guling lagi, selimut, bantal tata, dan lain-lain. Jadi disitu aku juga ada selimut miniso yang kecil itu ya, buat punya-punyaan aja sih waktu itu. Yap, semuanya ada beres, ada hoodie NCIT juga, itu dibeliin saudara aku atau di Korea, nitip sih. Oke, tara, udah beres deh, udah beres. Yap, terlalu army kamarnya ya, nggak apa-apa. Terus sebelum kelas aku nyelesain dulu materi yang buat presentasi buat dikumpulin. Jadi ya udah suruh ngumpulin dulu aja, terus presentasinya belum tahu kapan. Ini pelajaran matkul pop culture. Udah selesai. Terus aku mau lanjut. Aku mau lanjut apa nih? Mau lanjut mandi, tapi ngaca-ngaca dulu kali ya. Ya. Pemuka sebelum aku mandi ya masih pakai baju tidur banget lah pokoknya ya. Lalu kita ketemu Ameng. Nah ini kucing aku namanya Ameng, dia betina guys, itu dia Persia. Oke, mari kita mandi, ngaca-ngaca dulu kali ya, nggak apa-apa. Tara, bulat banget ya Allah mukanya, nggak apa-apa ya. Mandi deh. Kelar mandi, aku pakai atasan hitam, bawahnya tuh sebenarnya kayak krem gitu, beige jeans, terus make up, jangan lupa sunscreen. Aku di sini karena matkulnya cuma sebentar, 2 matkulan doang, aku pakai sunscreennya banyak sama cushion Bare and Bills yang nomor 1, terus pakai concealer juga biar menutupi dosa-dosa yang ada di muka. Itu aja sih. Habis itu touch up juga pakai apa namanya, lip tintnya Bare and Bliss yang nomor 1 Paradise Found, terus di ombre dikit sama yang Diesel Me, cantik banget. Terus maskaraan juga, ini time lapse ya, jadi cepat sekali. Terus nyalain motor ya, sebagai mahasiswa yang rumahnya dekat sama kampus, jadi kita naik motor aja untuk menghindari kemacetan, bukan begitu Sobi? Oke, itu. Simple, really simple. To do something to learn in maturity. What features can be honestly attributed to the English and what shortcoming must be recognized in as handicap to be acknowledged and kelas lagi baru jam 4. Kita mau nongkrong di kos tadi. Di kos tadi, di ruangan aja. Ya guys. Masuk vlog aku enggak? Nanti kalau masuk. Ya udah, hati-hati. Ayo. Ini Nurin guys. Hai Nurin. Ayo, siapa yang mau masuk vlog aku? Bentar ada di. Join aku. Perkenalkan. Masuk vlog aku guys. Masuk vlog aku. Hai vlog, welcome back to my channel. Nama ibunya vlog. Ya. Hai vlog. Baru selesai kelas banget. Sekarang mau makan. Ya, mau nunggu temen. Siapa guys? Kita nunggu siapa nih? Guntur. Kayaknya Guntur dia ke sana. Ya baru tahu. Oh.
Iya deh, beda deh. Boleh nih, bro, gue siap. Boleh. Ayo vlog. Ayo. Hey. Ayo di luar. Di crop. Buat YouTube. Apa mau buat YouTube, Man? Biar dapat esensi. Jadi bisa beli tiket ke Korea. Ara. Kalau kuliah, Mbak Ayang. Ayang Jihyun. Sekarang kita mau kemana, guys? Ada Amel. Hai Amel, hai Sasa. Say hello to my vlog. Hai. Hai. Aku nyerang kamu Nurcil gara-gara Andre. Namun enggak Nurcil, soalnya Nurcil kecil banget. Iya, Nurcil kayak udah bersih, guys. Ini coklat itu berapa sih? Aku nitip ya, yeah. Dari laptopnya. Halo vlog. Bawa apa? Dia baru sarapan, guys. Makan, guys. Iya. Kampus. Masa kamu udah sana sama Juju? Iya. Kemana? Petualang. Juju lagi nyari apa sih? Oh, masa di sini. Terus kita lanjut brainstorming tentang masalah-masalah apa aja masalah yang ada di keseharian kita, entah itu masalah kampus atau ya daily activities kita lah, ceritain di sini bareng-bareng. Dia bawa bekal, guys. Burjo masuk. Kita kan lebih anak-anak kan. Sedang mengkursus, silakan mendekat. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Kita sih 38 guys. Normal kok. Jadi siapa aja? What's my name? Oh ya, Nadia, Almay, Rara. Ibu. Banyak tau yang kesini. Soalnya dekat. Ini jam berapa? Jam 2.30 lah ya. 14 tau orang. Aku di. Terus kita lagi di perpusnya Undip. Ya, gak boleh berisik sih, tapi ya gitu. Agak susah nyari tempat duduknya. Yang teman-temanku saya waktu itu butuh colokan, dan kita cuma nemu satu meja yang ada colokannya. Ya, cuma di situ toh. Nah, yang lainnya gak ada.
Terus kita ya udah lihat-lihat perpus doang, lihat bukunya, cari-cari tempat duduk. Ternyata opso yo. Dan akhirnya kita tetap muter-muter. Ceritanya mau nyari buku apalah yang bisa berdua dipinjam kayak gitu. Tapi tidak ada yang menarik. Hai guys, kita ke perpustakaan bukan buat baca buku, ya enggak guys? Kita enggak baca buku walaupun di perpustakaan. Kita numpang wifi. Mau balikan. Makasih pak. Udah mau jam 4, kita mau kuliah lagi guys bersama Pak Ridho. Ya. Mari ke motor. Welcome lagi deh di Gedung Budaya. Sorry banget. Diva sama Angel deh. Besok mau ke Jogja, habis kelas langsung mau ke Jogja. Habis Isya. Iya. Habis kelas sebelum maghrib langsung ke Jogja. Terus beli blazer batik doang. Habis itu pulang, langsung pulang lagi ke Semarang. Besoknya kuliah jam 7. Jam 8. Udah. Besok kita sampai jam 6 juga. Semangat, kita beda. Udah ketemu. So, di mana? Ketemu lagi ngaca masa. Usahin ya. Lagi ngaca masa. Tersangka. Tersangka lo gini. Apaan sih? Say hi. Halo. Say hi. Jam kos guys. Sampai sore ternyata jam kos. Yuhu, langsung pulang. Pulang. Ini dari tadi gak sih? Ya, dari tadi. Tahu. Masih tau itu dari tadi.
tadi sebelum masuk ke kelas ini ya. Jadi kita tuh langsung pulang jam 4. Bapaknya di Unpad, guys. Bapaknya di Unpad masa. Baru ngabarinnya jam berapa sekarang? Jam 5. Pas banget sih. Ya Allah, ya Allah. Ih dong. Dosa. Apa? 85. Kok bisa sih? Wah, jel, temen-temen jel lah. Iya. 85. Lucu, lucu. Gak apa-apa. Sekali-kali. Mari pulang. Yuk. Oke, guys. Sudah selesai kuliah aku hari ini. Capek banget. Jam terakhirnya kosong karena dosennya di Unpad. Capek banget. Aku baru pulang sekitaran jam 6 sore tadi sampai rumah. Nah, perjalanan dari kampus ke rumah ke kampus sekitaran 20 menit. Tuh guys. So, see you to next vlog. Bye bye.